Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Anak-anakku semuanya apa kabar? Guru harap kalian semuanya sehat walafiat, selalu ceria dan selalu bersemangat di masa pandemi yang belum sampai kapan akan berakhir ya. Tapi saya yakin bahwa anak-anak semuanya tetap belajar, tetap semangat di rumah masing-masing, didampingi dengan orang tua masing-masing. Nah, pada kesempatan ini Pak Guru ingin menyampaikan dan sekaligus sangat mengapresiasi sekali tentang adanya lomba dongeng yang ada di SD Yosudarso Batam. Bagaimana lomba dongeng ini bertujuan bagaimana anak-anakku semuanya tetap beraktivitas dari rumah masing-masing, tetap berprestasi dari rumah masing-masing, sekaligus menyampaikan hobi dari anak-anakku yang biasanya suka dalam kelas bercerita, berdongeng. Sekarang kesempatan kalian semuanya untuk mendongeng beberapa cerita dari daerah masing-masing, beberapa cerita nasional, silakan. Pak Guru sudah semuanya lihat, sangat bagus sekali dan sangat antusias sekali. Jadi Pak Guru harap dengan lomba dan kompetisi dongeng ini, Anda semakin berprestasi, kemudian Anda juga mengenal cerita-cerita ataupun daerah dari daerah-daerah lain, kemudian juga menambah wawasan kalian semua, keberanian kalian semua, termasuk yang suka acting dan lain sebagainya. Ini saatnya Anda, anak-anakku semuanya tampil luar biasa. Pak Guru sudah lihat, sangat bagus sekali. Nah, hadiahnya apa sih Pak? Hadiahnya nanti ada dari sekolah. Kemudian apa lagi sih Pak? Pak, ada nggak hadiah favorit? Semuanya ada. Ya, semuanya ada. Nanti akan diupload di YouTube sekolah. Jadi yang paling banyak like di YouTube sekolah, itulah yang akan mendapatkan hadiah favorit dari sekolah, juara favorit. Kemudian yang nanti dari penilaian Bapak Ibu Guru selaku Dewan Juri, nanti juga ada juara, ada tiga kategori. Kategori 1 itu kelas 1-2, kategori yang kedua kelas 3 dan 4, kategori yang terakhir itu kelas 5 dan 6, semuanya ada hadiahnya. Nah, supaya apa? Supaya kita semangat. Saya yakin, Pak Guru yakin bahwa kalian pasti sudah sangat pingin sih di sekolah untuk ketemu kawan-kawan semua. Ya, sekali lagi selamat berkompetisi, kalian sudah mengirimkan semuanya, sudah sangat bagus sekali lombanya. Dengan ini Pak Guru nyatakan lomba dongeng dibuka. Terima kasih, buka pikiran, sentuh hati, bentuk masa depan.